Video Mang Dayat kali ini akan bercerita mengenai Jalan Kolonel Haji Bulian. Hampir seluruh wong Palembang tahu Jalan Kolonel Haji Bulian. Tapi wong Palembang tahu dak ngapo jalan ini disematkan dengan nama Kolonel Haji Bulian? Dan siapa tokoh yang bernama Kolonel Haji Bulian ini? Dulu-dulu jangan dak tahu ceritanya. Tonton video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar dolor-dolor? Salam sedolor dari Mang Dayat. Kali ini kita akan membahas mengenai Jalan Kolonel Haji Bulian. Jalan yang membentang dari depan pasar kilometer 5 sampai kilometer 10. Penamuan ini sesuai dengan merek yang dipasang pemerintah di pangkal jalan depan pasar KM 5 yang tertulis Jalan Kolonel Haji Bulian. Membentang sepanjang 5 km, jalan ini merupakan jalan protokol yang sangat sibuk. Bisa dijingok mulai dari pasar Palimo, ada kantor-kantor pemerintahan, beberapa rumah sakit, berdiri juga Gramedia World, dan tak terhitung kantor-kantor bertaraf nasional, Pecah Telkom, Trakindo, UT, dan sebagainya. Dan kalau juga kita hitung termasuk toko-toko, rumah makan, kafe, dan sebagainya, sangat banyak nian juga merupakan jalan perlintasan keluar masuknya dari dan menuju luar kota Palembang. Jadi bisa dipastikan 24 jam selalu ramai. Kolonel Haji Bulian. Pada tahun 1946, beliau pernah memimpin perlawanan bersama pemuda dan rakyat terhadap pasukan Jepang di daerah Curug, Kepahiang, dan sekitarnya. Letkol Barian kemudian meletakkan jabatan dan mendapatkan hak pensiunnya pada pangkat terakhir sebagai kolonel. Pada tahun 1966 sampai 1967, beliau menjadi anggota MPRS di Jakarta. Beliau meninggal pada 24 September 1975 dalam status sebagai seorang purnawirawan TNI. Tepatnya dalam sebuah musibah kecelakaan pesawat terbang milik Garuda Indonesia Airlines jenis Poker 28 Mahakam di kawasan kilometer 14 Palembang yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat jalan yang disematkan sebagai Jalan Kolonel Haji Bulian sekarang. Peristiwa inilah yang menurut Mang Dayat menjadi alasan kuat mengapa jalan ini disematkan dengan nama Jalan Kolonel Haji Bulian. Untuk penamuan Jalan Kolonel Haji Bulian dewek itu terdapat dua versi, antara Kolonel Haji Bulian atau Kolonel Haji Bulian. Namun pacak dipastikan yang dimaksud dua nama di atas merupakan tokoh yang sama, yaitu pahlawan dari kota Palembang yang angkat senjata melawan penjajah. Dari kutipan Mang Dayat di Wikipedia, Kolonel Haji Bulian lahir di Tanjung Sakti,
Lahat, Sumatera Selatan pada tanggal 23 Juli 1922. Tanjung Sakti ini adalah desa kecamatan yang dikelilingi oleh pebukitan yang hijau. Letaknya sekitar 10 km dari kota Pagar Alam, berada di kaki Gunung Dempo. Pada tahun 1929, Barlian dan kakaknya yang bernama Ramli diantar oleh ayahnya ke Bengkulu. Waktu itu Barlian berumur 7 tahun dan kakaknya berumur 12 tahun. Mereka berdua tinggal di rumah kawan ayahnya yang bernama Demang Toha dan dimasuk ke sekolah HIS. Setamat dari HIS, Barlian melanjutkan pendidikannya ke sekolah Mulo di Malang pada tahun 1940. Pada bulan Maret 1943, Jepang berusaha membentuk satuan militer yang dipimpin oleh Wong Wong Pribumi. Pemerintah militer Jepang di Sumatera membentuk Giyugun atau Tentara Sukarela. Kesempatan ini pun tidak disia-siakan. Beliau mengikuti pendidikan militer dari tanggal 12 Desember 1943 sampai bulan April 1944. Setelah lulus dari sana, dan bertugas menjadi komandan seksi mortir hingga Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Pasca proklamasi kemerdekaan, beliau bergabung ke dalam BKR, Badan Keamanan Rakyat, sebagai ketua BKR Bengkulu. Tidak lama kemudian, BKR diganti nama menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Beliau pun kemudian menjadi komandan TKR Kresidenan Bengkulu dengan pangkat mayor, sampai dengan puncaknya menjadi Panglima Komando Daerah Militer 2 Sriwijaya, yang merupakan komando wilayah pertahanan yang meliputi Provinsi Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung pada periode 1956 sampai 1958. Dengan pangkat kolonel dan pensiun pada tanggal 31 Desember 1958. Demikianlah video Mang Dayat mengenai Jalan Kolonel Haji Mulyan. Terima kasih untuk dulur-dulur Mang Dayat yang selama ini sudah share dan ngenjo komentar membangunnya agar channel Mang Dayat bisa lebih baik ke depannya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi atau video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.